Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Buan Bian berada, semoga sehat selalu. Kita akan membahas apa itu jembatan Belek. Ngalih benar menyambatnya nah. Tulisannya pokoknya kayak ini, tasar Buan Bian kayak apa nyambatnya. Karena kita bahas sejarahnya jembatan Belek ini kayak apa asal usulnya. Jembatan Belek ini sudah dimulai dikerjakan di beberapa titik jalan provinsi akibat banjir kemarin. Salah satunya di Pabahanan yang sekarang sudah hampir selesai. Jembatan Belek adalah jembatan rangka baja prafibrasya, baja pavas, prafabrikasi yang bersifat portabel. Jembatan tipe ini dikembangkan pada periode 1940-an oleh militer Inggris selama Perang Dunia Kedua dan digunakan oleh satuan teknisi militer Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat. Nama jembatan jenis diambil dari Donald Bailey, seorang pegawai negeri di jawatan perang Inggris. Jadi, Sidin Pangnang Bisi Otak dan Sidin sudah jadi PNS. Sedangkan di tempat kita masih banyak sekali guru honor. Artian, masih belum pegawai negeri. Dan sudah di tahun 2021. Sebuah jembatan Belek memiliki keunggulan tidak dibutuhkan alat berat untuk merakitnya. Kayu dan baja yang digunakan sebagai jembatan terdiri dari bagian-bagian kecil sehingga cukup dibawa dengan truk dan dirakit dengan tangan tanpa menggunakan katrol. Jembatan jenis ini cukup kuat untuk dilewati oleh tank. Jembatan Belek kemudian digunakan dalam proyek konstruksi untuk pembangunan yang bersifat sementara. Kayaknya dinas PU banyak proyek tahun kanan ini. Kawakah umpat. Penggunaan jembatan Belek di Indonesia banyak terjadi saat proses pemulihan infrastruktur setelah bencana. Contohnya pada saat tsunami Aceh dan Nias pada tahun 2004. Seperti yang Ulun sebutkan tadi, bahwa dari jembatannya dikembangkan oleh militer. Namun tukang kampung aja masih belum ada ilmunya kayak ini buahnya enak. Jadi kawan-kawan, bahwa para TNI ini selain berani mati untuk perang, ahli juga dalam merakit jembatan. Jadi semangat sekali saya membahasnya. Sungguh terpesona sekali saya. Kita yel-yel dulu. 1, 2, 3. Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis bagaikan mutiara matamu, bola-bola matamu bagaikan Jika sudah mengikuti yel-yel tadi, harap kencangkan dulu celana dalam teman samping Anda. Kita lanjutkan pembahasan mengenai dana yang terkumpul kemarin sudah saya serahkan ke korban. Sebelum itu tadi saya mampir ke kerabat agar ditambahkan dananya. Ini dia. Minta tambahan dana sumbangan kepada Om Dian, Bos Harang. Bos Harang Desa Ranggang Dalam. Semalam tuh di kejadiannya aja kar tahu Sidin di mana diungsikan. Hai. Masuk ke dalam situ. Ini dokumentasinya supaya bukti. Ini kada kar tahu nih berapanya kada disebutkan nih. Jadi ini dari Om Dian ditutup kada boleh dibuka aja. Jadi kada tahu berapa. Mungkin 1 juta bisa juga. 2 juta. Hei, hey, siapa ngarannya? Bos bener anak ikam. Mirip mamanya kah abahnya nih? Hei, siapa ngarannya? Pak. Yang korban ibu yang ngan tuh sini kah? Korban. Jalan lah. Eh, Bang Joni Ping. Jauhnya pian sini. Berbagi di sini. Oh, iya. Ini Pak. Selalu aja belum. Hei, Sidin. Gigi. Ini aja ulun anak tetamu yang ibu dalam. Oh, yang. Sini. Oh. Nah, apa? Anu anak mah titipan orang aja. Masuk langsung yang bersangkutan. Iya.
Jangan salah kilo. Jangan salah aja lo. Itu. Bagi kan lain lah. Oh, lain enggak bagi kan. Itu. Titipan Bu dari anu kawan. Jadi menyampaikan aja. Iya, iya. Mudahan tabah. Nggih. Amin. Nggih, amin. Nggih, makasih banyak, Pak. Ya, itu aja ulun menyampaikan itu aja. Nggih, aja, Pak. Amin. Menuju hari yang suaminya sama anaknya dua. Oh, nggih. Menuju hari. Menuju hari inilah. Iya, makasih. Oh, nggih. Terima kasih sudah menonton. Saya Anang Utuh berterima kasih sekali bagi kalian yang sudah men-subscribe channel ini. Karena video selanjutnya kita yel lagi. Karena video selanjutnya ada sesuatu yang lebih menarik lagi yang kita bahas. 1, 2, 3 terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Bagaikan mutiara. Assalamualaikum.